kebetulan. Ah, datih paham katanya orang yang kenang taklif ke kendesa menyobak bunyan kira-kira jih ikhtiari. Adapun bak bunyan ikhtiari, maka bak bunyan hana dosa pakan kejamanan karena dikatanya hana deh gebangsa bunyan kepada orang. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Tiban di orang jih paham bahawa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari ini. Sama dengan di urang Mu'tazilah sawa pembuat drawa urang nengku dengan kudrah yang dijadikan oleh Allah pada dirinya nengku. Allah ne pegat tiga lih ne pegat tiga li Allah dalla bak danyo sama dengan Tuhan ne dudu antara nengin lumue cara penggunaan tiganya nengku. Jadi dapat tiga draw ta grup ta poh ta ta sama dengan Allah dalla hanaru nyan keun urang Mu'tazilah. Maka karenanya di urangnya kekun urangnya hana desa makan kerja hana desa urang berbuat salah karena adanya bahan ba Allah Taala nak Tuhan pujikan nak. Sedangkan di Ahlus Sunnah ba urang yang sengaja leganya desa padahal yang pujik buat draw ke Allah nak dipadah dah pegak garis beda di urang Mu'tazilah keyakin yang bawa adanya Tuhan pujik hana depeh ngau urang be ketengat pi sengkira ta kun buat urang hanam dalek menyebibit dengan nyawa pemahaman urung Mu'tazilah antai tertanya antai gadah sebuah barang gap icok di sirah urung menyawa tertanya pekan gadah Tuhan cok pat barang pat jarak Tuhan aku ada tirau urung petih ni ke tirau hai petih ni ke tapi Ahlus Sunnah pekan gebi hukum matuhnya saw cok barang lun tipulin saw penyiat Tuhan man hukum matuh saw kenang hukum kenang pat di barang gadah ni ke pat jarak urung matuhnya urung yang dirau oleh polisi ni ke. Ini tak setiap minta mengubah ajaran Allah, nyan baru Allah payah darah aku. Jadi inilah paham Mu'tazilah. Sedangkan dia berinya, gedenya hana desa aku. Buat salah, hana apa pun, karenanya mendung buat Tuhan aku. Banyak orang adib, gedenya orang buat salah, berarti Tuhan hana betul aku. Poin ke peja, adanya ke peja lah aku. Ya nasib poin nanya aku. Tetapi di urung Ahlus Sunnah adalah keyakini. Tetapi secara akal, menyatakan nyan buat Tuhan dan yang cucuk nyan Tuhan, akal itulah. Menyatakan yang duduk dalam sejik nyawa adalah Tuhan kerana Tuhan meh nyawa kai itulah aku. Nyai patih kesaw ke jokpala kesaw yang kata dalam sejik aku. Tajak kera tekan neput nemeh di Tuhan. Allah hanya nemeh duh nemeh bagdanya. Mengingat bagdanya duh nemeh bagdanya duh barang yang kata nemeh di Tuhan pala lebih layak ke jok ke danya secara kai aku. Inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Apabila lagenyo di urang Mu'tazilah sama dengan perbuatan dirinya ikhtiari dengan kudrahnya dipujit oleh Allah Taala pada diri manusia, maka sebab membawa mereka itu akan katanya yang demikian supaya jangan dinisbahkan kejahatan itu kepada Allah. Mempakan cip buat brok buat gan medum buat Tuhan, baik pegah-pegah buat brok buat Tuhan aku. Pakan baik nak takun buat Tuhan brok. Berarti dia awaknyo kira-kira ji pujit buat Allah, deh jeut bibak Allah aku. Nyo aneh. Tapi menyapa jeut Allah Taala deh jeut ba urang tiada keun ba deh jeut nyan Tuhan ana urang petih ba krici nyai petih lakai antai deh ba urang sobu buat urang dan karena mengambil dalil mereka itu dengan firman Allah fatabarakallahu ahsanul khaliqin dah dalil di Mu'tazilah menan di urangnyo makna ji pegangan ngan ayat Quran cit pe mana ayat Quran tabarakallahu ahsanul khaliqin maha suci Allah Taala Tuhan yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Penyamanan ubina yang semoga-semoga Tuhan yang pegat God. Maka menunjukkan ayat ini adalah berbilang-bilang orang yang menjadikan. Nyona, pojihna, pojihna, pojihna. Dan datih keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Menyamanan kan mencihibat Tuhan yang pejik buat bak urung pina. Padahal Ahlus Sunnah jikan mencihibat Tuhan pejik buat bak urung pina. Bak urung kena pejik buat. Pucit bahawa orang deh buat. Maka kita jawab pertanyaan Mu'tazilah bahwasanya ahsan itu diambil daripada kata husni. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kata ahsanu itu kecok bak kata-kata husnin. Hasana yahsunu husnan. Ahsana minabab. Pemana mengetahui rek mana tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala itu yang lebih linci lebih kira-kira ji bak mengetahui urung lain di depu Allah ne depu urung lain maklum Allah maklum sagat depu Allah ngan depu nanyo
jarak datai ke depu Allah pakan karena di Allah ke ne depu puatan yang na ne depu sampai kiban na idanya ada depu bina laut na pas ananau di Allah dalam di bina laut ne depu na anau ne duduk padi nek niku halnya masing-masing warna ne duduk nek halnya masing-masing raya padi naji jumlah gehon Allah maklum nyawanan depu katanya terbatas depu Allah taala am berhubung karenanya maka godlah Allah taala itu yang paling god daripada segala yang semua god. Kemudian inilah makna yang dipegat diriku makna ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang terlebih mengetahui segala orang yang mengira-ngirakan dan mentakdirkan maka telah menyebut oleh mereka itu ada yang bersekutu bagi Allah pada menjadikan. Maka menyumedih dipegat Allah nabut manusia nabut berarti kongsilah Allah taala dengan kira-kira makhluk. Menyo Allah juga makhluk lape kibani begat karena kalibut urang tiga menyo sedup-sedup juga Allah ngedega manusia pekan tiga sedup giet kira-kira sapa maka adalah mereka itu seperti urang majusi dikeun leurenyan al qadriatu majusi hadhil umma fa in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashaduhum rawahu Abu Dawud wal hakim an Umar menyemenan urang yang paham lagenyan nyau adalah urang paham Mu'tazilah ba Allah nabut yang gegot ba manusia nabut yang hanagot apabila ba manusia nabut ba Allah taala nabut cuma Tuhan khusus yang gegot di manusia khusus yang buruk-buruk maka dalam paham nyau Mu'tazilah le Rasulullah nepegah umat lung na yang bangsa Qadariyah Qadariyah paham bahawa umat lung nyawa sabal lagi paham umat dan paham majusi awal ni. Istilah majusi hana bahawa umat Muhammad ni. Tetapi ni kele Nabi bahawa umat lung pina majusi dah ji iaitu urang yang itikut lagi atlah menekan ni. Menyona itikut lagi menekan bagai Nabi fa'in maradu fala ta'uduhum menyona sakit siro dua baik mengejak bagai Nabi padahal urang sakit kejak Nabi ni. Wa in matu fala tashaduhum munyo meninggal baik dejak kenan jin munyo sakit baik jak tak siap baik benan baik dejak tiara munyo mati baik dejak kenan nangku inilah lebih kreh urang nyawa ketimbang ngan urang kafir nangku lebih kreh urang nyawa ngan kafir nangku munyo prinsip lagi kena prinsip urang Mu'tazilah inilah garis yang dipegat oleh Rasulullah kan bro udah nyawa hanat dejak Nabi nedam kan bro udah nyawa hanat tasiri pada tempat meninggal Nabi nelarang nangku. Maka karenanya jangan kamu hadirkan akan jenazah mereka itu. Riwayat hadisnya oleh Abu Daud, Hakim, Ngecok daripada Ibnu Umar. Apabila lagenya kejadian bahawa manusia, kiban dapat bermula kabul yang dipilih bahwasanya mereka itu tiada harus kita kufurkan. Ada pilihannya paham bakri, jadi keng kafe, hanjir. Hanjir keng kafe kurangnya. Jikalau berkata mereka itu hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. So pegot, draw urang niku hanar Tuhan. Ada mana banjir kepai. Jadi dia tanging lambatnya niku nutup bab tatal dia niku baik tajam tak kepai niku. Selama nah hop tanggung baik le pekepai niku. Tetapi mudah tak terjauh bab kepai niku niku. Baju-baju kepai niku, baju-baju kepai niku niku. Ya, agama getuk bab niku. Jadi menyo agama getuk bab sama dengan menyo bagah-bagah di kafe lain dekat urang ada puak agama niku. Ya, bet pengaruh ini kafe niku. Yang kafe niku. Ana buka kafe niku. Paya kafe niku. Ha karena baru dengar ya aku buka kafe sini niku. Kuen pakai kafe yang kafe ki bet yang dan niku. Ha bet yang tak kafe niku. Ha bahasa yang jatuh bab urang kafe anda jatuh buat urung Islam nyokan kafe ni ko. Bahasanya kerja le urung kafe anda jatuh buat urung Islam kan kafe paling-paling masjid. Terkecuali mupak dengan akidah ni ko. Nyan baru kafe ni. Karena hi buat urung kafe buat urung Islam kan mana ni ko. Buat urung kafe zaman tenda yang le Rasulullah pubuh ka pegat menan. Mana abuduhum illa liqarribuna ilaihi sulfa. Long pegat nyan ke perantara kira-kira ji timah petung le bacut ke Tuhan na ke pura pegat karena adalah nya ibu dekat leji kamu dengan Allah Taala. Jadi Allah Taala na barang nyan na itanyo ngenji mendeng yang putuh inan kedih batuhan urusan ji.
Atetuh buat orang Islam ke yang pada tempat yang lainnya. Nyonan ni ke? Kubun yang kenal. Tengok yang nama terang. Urusan buatnya petuh ke dia. Yang urusan nengku yang kalang kubun ku. Tak bangkit nak bedah nengku. Tapi kenyang jak nengku. Tak baruk jak nengku. Tak baruk jak. Keberkat nengku. Kan tak barukan. Cok simpenan nengku. Tak barukan jut nengku simpenan nengku. Hana pupu. Rasulullah. Watan dan semayang isi sekak ke bagaimana nengku. Rida ra onen je ku ye mi uye je ku nen meyub je kate hate je ku ye meyub purusan kira-kira putar rida nya be de kuang nang ku purusan ko inilah tafaulan nang ko sempena mudah-mudahan perubahan alam nang ko Rasulullah dan sembahyang isyak ni umen ni min berapat ngam bundai hina pudo bunda hidih ni banyak dia nang ko ngaikli nang ko ge umen ni kame ngam ma kame ge bumkleh nyai tem kli nang ko kepuan nang ko Bandung dah faulan nak orang kau. Alanya antena urung meninggal pakri sunat yarusul mai nengku. Kau play yang ceria uyunun uleaki muda juga kepu. Dah faulan nyak lepi ya kadang-kadang. Eh lepi ya nengku. Ipat maknya dua meter maju nyapa iya sama cawan. Eh lepi ya nengku. Tadi kedi iya nyoi tren kedi. Eh lepi ya. Ah lepi ya nengku. Mampu cik dah faulan. Ante akikah pakri yo pegot hang gebi cencang kameng nengku ka mana nengku geyo kah mafsal balha nengku penyopa kameng kah dua sekai nengku ada pinah aki yang hana nyana meplu kemudian takoh hitengah takoh jung manfaat ada gun minta belang raya nengku ada yang pada boh tapi daya nengku pada minta jupe nengku kepu yo pegot dafa ulal li salamatil adha idulai mudah-mudahan selamat anggota banyak nyong han patah han mukilah padahal kemudian ji takau kau hana rap kun tawa-tawa pada tagun tapi 20 honda 120 nak dia dekat han mukilah ni ke panai ta faulan ni ke sunat waktu akikah ge yubi makanan kena miat makanan yang mameh kepua ni ke nyak mameh akhlak je ni ke ada pula bau yu pun dua jarau tu lah tu bet patah mu ni ke eh nyau ni ke Bek tapi kek patahmu, tapi kek itu, dia bila bau nak ku. Nyo ni ku kan? Nyo di mahjun, dia dah pulang, dah peduk, dia dah oi, berjarah, dia dah oi, han patahmu. Ku pun fikir patahmu. Bek fikir mu boh nak ku, udah bitim. Yang mungkin dia kurung salih, tikulah na, berat na, nyai mandu puan na, sama dengan pui di mu patahmu, mu boh hai teman nak ku. Nyo pun ada faulan nak ku. Hana pupu nak ku. Bahkan kejaminan diurunyan karena ujung ji hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun karena mereka itu membenarkan bahwa hamba serta iradanya dan kudratnya itu makhluknya paikan ku tadanya iradahnya na baurung makhluk kudrahnya na baurung tadro bubi Tuhan makhluknya menyamanan puji dosa dan sebab menanggung mereka itu atas kata yang demikian itu takut jahat dinisbahkan maksiat dan kufur kepada perbuatan Allah Ta'ala. Mampakan dia pegang hana buat Tuhan, hana buat Tuhan bak buat beruk, tak takut Allah Ta'ala na jatuh buat beruk. Padahal beruk ngenggat kan bak pejut. Jatuh beruk ngenggat bak tuan hukum dia jirat. Yang punya uraceh, minah ya takut hana gait ke Tuhan. Uraceh kun minah bau jirat. Minah bau terayung. Minah bau jirat. Minah bau jirat dan bau terayung. Mudah mah berat bulut nah nengku nengku. Ia takut hanagat ni sebahnya hanagat ke Allah hana adab. Rek ke kafe je nengku. Ya. Kan? Nyonyo ke yang perasaan bagi dia nengku. Yang salah dia cara ya hana tam pakai. Kira-kira nya hana dia ada cau bul ka je ke musuh nengku nah. Baik mana nengku. Menyo ta bengeh bacut kan yang je ke dia cara ya, dia cara cau bul, dia cara ya hame da nengku. Ya kan? Urang hana semayang, hana pupun ko munyo hana pulen kaje ke lawan. Eh nyang nengko. Mai mana nengko? Ya je ngukon lawan ni mendo. Ye hana semayang, ye kawan nengko. Abih goi kam nyam denya nengko. Ha inilah persoalan ye pakan ke Yemenan karena dawanyo yakui buat nyan but Allah. Cuma adalah bak tepeh antara ujung hana ruh li Tuhan beo. Nyo gekeun adalah kan kafe tapi matiin. Pakan kejamanan karena ia Tuhan yang amat besar tiada layak bahwa dibangsakan kepadanya akan yang jahat-jahat. Minta pegah Tuhan pejut barang god, Tuhan pejut hana god,
Tuhan pejet makanannya, Tuhan pejet najis je, nyo hanadab, nyo nan nyang be nadab bakri, yang jehut-jehut hanaruh Tuhan. So pegot urang, yang gagot nyan buat Tuhan, pakan karena nyan adab nangko. Yang tiga, mungkin alasan yang kedua, di urangnyo gemumah juga ba Quran, karena Quran sendiri gepegah yang gagot buat Tuhan, yang hanagot buat urang nangko. Nah dalam Quran, nah nangko, nyo nyang ngene pegah, mungkin kau nangko. Karena dalam Quran juga berkata, ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Menyo jatuh buat terjajak buat buat God, ya urusan Tuhan. Tapi menyo jatuh buat buat beruk, kerja buat berumpuk, jauh buat barang beruk, ya urusan rawa ke. Jadi Quran juga berkata, yang beruk-beruk, kena nyawa pembuat. Yang God, Tuhan pembuat. Jadi dipatuh salah mutadilah. Salah mutadilah kan, salah mutadilah, salah pakai yang kubat. Ayatnya kan kenan ke pegah nengko. Kan kena pegah buat Tuhan nanya enggak nanya bro. Tapi ayatnya kan ayat pegah untuk kejadian. Tetapi ayatnya ayat pegah adab antara kejadian nengko. Yang sakit? Hana pe pegah, nya ge pegah hanti sakit Tuhan populih sama dengan pakan e ge populih dengan nan. Kan pakan ge e populih. Sinyal nego. Sinyal. Allah juga bertakin. Mana ge pegah Allah bertakin lega Allah populih nego. Nampak nak? Barang tengku pulih ni kagak cok pulang lagi nyan ku. Nak payah kita yang kali kejuk balong ni ku. Menyokot rakyatnya puak cok ni ku. Menyokot Allah yang beri panai Allah dukang pinah. Maka ni pegah mendang bakri. Maka ni pegah faida mariyatu fahuwa yashfi. Karena yang dih pulih. Yang dih. Sedangkan pujud hanadih. Maka menyokot pegah yang hanadih. Bagaimana hanadih patih. Karena adat orang danyo. Hantar yakin menyokot hanadih. Di urung yang God hana payah deh yakin yang penting benar. Kakak kamu nunggu nih. Baik nunggu ke. Enam sakit kan Tuhan nyaw nunggu. Mana kau pegah juga. Hana payah hari nunggu. Punya kau pegah seorang kamu boleh nyai guru sakit nunggu. Punya nyai bantu apa pun deh. Yohi wajib ya. Udeh Allah pucok jawang pilihan. Nyai kau pegah nunggu. Nyai hana pegah umada mana nunggu. Dan ia dan eloklah kita tasbihkan kepada hamba. Yang nanya hana-hana God lebih God tak peduk buat manusia. Maka hamba itulah yang berkehendak akan dia dan yang menjadikan akan dia. Nyo paham muat tazilah. Dan tiada berkehendak akan dia oleh Allah Ta'ala. Pray Tuhan naruh bi'u. Dan tiada menjadikan dia akan dia. Pray. Menyatapu pray depannya nengku. Siput istia kena iftikar. Nam terus kena nengku. Kena lain nengku. Jadi depannya hana mahajat dijihka Allah bi'u nengku. Tuhan apu ikan apa jeut kaya akan apa to dumpuan antat tepeh pututong sampai roh long kada beuter hu nangku jeut han nangku pakrijit pujet apui Allah pujet tutong Allah pujet putepeh apu dengan tutong Allah pujet tutong dan tepeh juga itu Allah Taala kedule ti angah kan dengan apui dan kan adalah dalam apui tetapi pujit pujet tutong ibineh apui nangku ban kenang apui tutong menyenan tutong ibineh apui nangku kan tutung lah apui nengku diminih apui nengku menya diminih apui ke dengan hinan tutung yang tutung lain kena apui nengku menya tutung lah apui kena apui tutung menya tutung diminih apui kena tutung dengan apui jihan tutung terkecuali kira-kira ji nah dari minih sepatu baru nengku menya Allah nak tutung nengku dan sungguhnya Allah Taala berkehendak ia akan taat daripada orang yang asyik dan berkehendak ia akan iman daripada orang yang kafir tetapi berbuat mereka itu akan kejahatan maka lari mereka itu daripada yang jahat maka jatuh mereka itu dalam yang terlebih jahat yang lembagaan minah bau jin dan terayung nak maka dengan karena yang jatuh mereka itu kepada yang terlebih jahat iaitu tuh bahwa berlaku di dalam milik Allah Taala atas menyalahi kehendaknya itu Tuhan hana rencana putung tapi hon fikir memang karena kai apu ikana ka ke menyamanan menyenubiuk oleh Allah Taala bak bandung barangnya sama dengan di ada ji Tuhan baik tutung tapi kekuatan kan nak ya ayu orang nak talu Tuhan nak payo kata talu Tuhan sama dengan di bakri hana iftikar alam kepada Allah
dan hana istighna Allah di padang alam. Menyokat dua peningkannya bakri, iaitu batal. Pakan, karena sesuatu yang jahat itu, jikalau daripada perbuatan hamba, yakni jikalau ditilik jatuh perbuatan itu dengan usaha hamba. Menyotangi yang bak buat manusia tak khin beru. Pakan ke khin beru, karena mukhalafah ngan adalah aturan. Menyotangi yang bak buat manusia itu ke khin gert, pakan karena muwafakah ngan aturan. Menyamanan, gert dan beru kan ngan pejut, tetapi gert ngan beru sesuai ngan cara. Karena hukum gert, hukum beru, hukum pala, hukum dosa, huntung harim, huntung wajib, nyokan ngan pejut aku. Pakan kayakan pejut inilah dengan hukum syarak. Karena makna syarak, makna hukum syarak iaitu pemana aji nepu wajib li Allah Taala kepada manusia, iaitu hukum sesuatu nepu berat hukum dari Allah Taala. Khitabullah ya ta'allaqu bi afalil mukallafin. Ya hukum. Apabila khitab Allah Taala mikat dengan buat urang menyobarang yang ditaklif oleh Tuhan jazim gekeun ba amar. Wajib. Menyo jazim banahi haram. Menyo hana parinakruh ba larangan makruh. Hana parinakruh ba ayu sunat. Lalu kemudian lahirlah wajib sunat. Haram makruh. Kemudian adalah hana jelah antara ayu ngahan, ayu boleh, hana hana kerja boleh. Lahirlah kira-kira mukhayyar gekeun. Lahirlah mubah. Kana limang bawah hukum naku. Antai kana limang bawah hukum dengan dua batu. Sah batu. Sip syarat lengkap rukun, sah. Sip syarat lengkap rukun, nama ni anasah. Sama dengan syarat hanasip atau rukun hanasip. Maka anasah. Atau syarat kana, rukun kana. Nah barang yang menegak, juga anasah naku. Kiba anaka? Iya, iya, mutlak. Darah jarawa pah lagi ke iwa. Tetapi na kira-kira cek ada jarawa naku. Syarat kata saya anakku, iya iya mutlak anakku. Dan kemudian kira-kira darahan dari ujung jarau sampai dulu kenal anakku. Eh kan dia jek ke semayang, jeknya jek ke anakku. Akan karena mubekna barangnya menegak. Tapi nyokai dua cet sama dengan kan karena nyantalah. Karena dia jih na mani lecet je kun. Nerah je tapi dia meyup lundur lu kena teruk je kun. Jadi beginilah kira-kira hukum. Lahirlah hukum dalam agama itu hukum tujuh kun. Maka apabila lahir hukum tujuh macam, yang tujuh macam hukum lahirnya antalih na taklif. Taklif itu antalih na benda. Selama barang dalam na, maka taklif dalam roh. Kenyataan, buat Allah Ta'ala itu mengkleh, taklif mengkleh. Bisa jadi buat Allah Ta'ala kali ni pejut, hati barangnya hanya berkenan taklif. Urang kena pejut, kemudian makanan kena pejut aku. Nepejut li Allah Ta'ala urang. Nepejut li Allah Ta'ala engkau. Nepejut li Allah Ta'ala ulikan aku. Mereka li Tuhan. Engkau loidin kabayu. Ulikan baik. Nepejut li Allah Ta'ala mana? Nepejut li Allah Ta'ala engkau. Nepejut li Allah Ta'ala gelang aku. Dah nyanyi baju. Engkau di baju baik baju. Gelang pun kira. Gelang-gelang je baju. Gelang-gelang je baju mana aku. Pakan hana taklif. Anak putera hukum di sini. Jadi penyamanan adalah putera hukum leh kejadian. Apabila putera hukum leh kejadian, leh ni pejut sesuatu oleh Tuhan, putera hukum. Leh ni pejut sesuatu, ni putera hukum. Ni cok pulang rung, ni cok jawang oleh Tuhan. Kah leh meningai, ni putera hukum. Kah leh anakai, ni putera hukum. Jadi kenang hukum, kan bak meningai urung. Kenang hukum, bak urung meningai. Kena hukum kan buat bunga orang. Kena hukum buat orang bunga. Begitulah kira-kira je. Baru ek dan maklumi. Menyo kena hukum buat bunga orang. Tak ada jahat hukum. Padahal dalam syariat, hana kena hukum buat bunga orang. Kena hukum buat orang bunga. Hana kena hukum buat orang kuat buat meningai orang. Kena hukum buat orang meningai. Buat meningai orang, hana hukum. Pakan, cok. Jawang Allah. Cok jawang dengan pasal juga Allah Ta'ala nangku. Meninggal tiba-tiba kerawat dengan nama sepul. Allah cok. Icok terawat itu, icok sikit. Kau reku mutilasi nangku. Yang cok jawang Allah je nangku. Man pakan cik nyawa hari. Nah, tak kalan tu kom cik. Terjadi meninggal pakan. Meninggal kerawat. Mah. Terjadi meninggal pakri. Ipoh ligap nangku. Ya, kakenang nangku. Nyonan hukum adalah ipoh.
meningai ka tanda yang pakai meningai ipo pakai meningai hana tepu sebab janan hukum dia kejadian ko kan hukum bak kejadian menyokong bak kejadian bak meningai kira dengan bak meningai ipo kan hukum mana hukum ko hukum ada lia ni ko ko sah jarak jarak tak ada kalau kan ko ada kali 15 minit kali lepas hotel ni ko kaya sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niko. Ana niko urip.